banyak masa lah. Okay, kalau KL, kalau entum tutup apa pintu kayu saja, tak ingat nak kunci pintu grill, kalau dah tengah jalan confirm patah balik. Confirm patah balik. Itu pun kita kunci pintu pintu kayu, kunci pintu grill, masuk semacam. Rumah saya dua kali kena masuk. Kita ingatkan selamat rumah, pintu grill jenis modern, dia ada grill lama, grill modern. Grill modern ni confirm pencuri tak boleh nak tokeh punya. Sebab dia semua labu. Tak boleh nak masuk kupil, tak boleh masuk mangga, tak boleh nak masuk apa, kata tu. Kita akan selamat. Rupanya apa berlaku? Dua kali kena masuk ikut atap. Ikut atap masuk. Maksudnya, advance-nya pencuri. Macam sini, kita tengok, bukan kita nak masuk ikut atap, tak kunci pintu pun, tak masuk. Nampak tak? Jadi, realiti yang seperti ini, kalau kita tak faham apa itu Islam, kita kata, laksana Islam macam Malaysia pun sama juga. Lagi mundur daripada, lagi banyak jenayah daripada negara yang bukan Islam. Akhirnya bagi dia, Islam tak penting. Masalahnya sebab dia tak tahu Islam tu apa. Dia ingat yang tak Islam tu dah Islam. Jadi dia tak ada hati nak tahu tentang Islam. Apa itu sistem Islam. Sebab bagi dia yang ada tu dah Islam. Jadi bila dia yang ada tu dah Islam, realitinya lagi korak daripada negara yang tak amalkan Islam. Macam Jepun, UK dan sumpah. UK pun sama juga. Keluar rumah tak kunci pintu tak ada masalah. Mana pintu tak ada kerip pun tak apa. Pintu ada cermin je, tak apa. Eh, kalau lumpur kelewat macam tu, sekejap je. Bukan kata pintu yang ada cermin. Yang ada besi pun, besi tu dia, apa, dia cabut semacam. Ini saya nak sebutkan bahawa, bila orang didedahkan dengan realiti perbezaan ini, apa berlaku? Akhirnya masuk dalam minda, Islam pun sama juga dengan bukan Islam. Islam lagi teruk daripada Islam. Walaupun tak berani nak sebut begitu, tapi minda dia, itu yang difaham. Ini yang akhirnya menjadikan orang Islam rasa Islam tu bukan benda yang penting untuk dilaksanakan. Ini merupakan yang pertama yang menghilangkan keyakinan orang Islam melalui yang pertama saya sebutkan tadi, mengukur baik dan buruk dengan akal. Yang kedua ialah membanding-bandingkan realiti negara umat Islam dengan barat dan seumpamanya. Ini itu sebab antaranya bila orang belajar ke barat tak ada asas Islam, baginya Islam ni tak penting. Sebab realiti yang dinampak, negara Islam lagi teruk daripada negara barat. Sedangkan dia tak faham bahawa negara Islam itu bukan sistem Islam yang menyebabkan orang Islam itu lagi mundur. Kalau orang faham macam kita, okey. Tak ada masalah. Contohnya, anda banyak bincang dengan orang yang tak ada background agama. Bagi dia, negara Malaysia ni, Islam lah tu. Negara Arab ke Islam lah tu. Tapi sebab apa Islam yang ada pada negara Arab dan seumpamanya kesannya lagi teruk daripada negara barat yang tak laksanakan Islam. Akhirnya orang yang seperti ini dia anggap bahawa tak penting kita balik kepada Islam. Sebab yang tu kiranya dah Islam dah. Cumanya kita kata orang tu korup dan seumpamanya. Ini sebahagian daripada mentaliti yang ada pada mereka-mereka yang didedahkan dengan dua situasi tersebut. Cumanya kita ada masa sekarang pukul 10 kan? Pukul 10, okey. Ada masa dalam sekitar 15 minit. Okey. 15 minit ke berapa mesti? Dalam 10 minit eh. Okey. Yang ni tengok kalau tak sempat kita sambung untuk next slot. Okey, yang ni. Melarikan fahaman sebenar Islam. Macam hak tadi, tak nak tahu tentang Islam, tak anggap Islam tu satu benda yang relevan, dan tak anggap Islam itu sebagai satu benda yang penting untuk kita amalkan. Tapi hak yang kedua ni ialah orang-orang yang nak kepada Islam. Dia nak kepada Islam. Jadi macam mana dia orang nak larikan daripada posisi yang sebenar, iaitu menyediakan mereka Islam-Islam yang palsu. Begitulah senang saya sebut. Menyediakan mereka dengan Islam-Islam yang palsu, bukan Islam yang sebenar. Macam mana caranya? Yang pertama, Islam dirujuk kepada falsafah, nama dan definisi. Islam banyak digembar-gemburkan dalam bentuk falsafah. Okay. Jadi, macam mana Islam tidak dirujuk kepada nama, definisi dan falsafah? Kerana Islam bukan agama falsafah.
Tetapi Islam adalah agama realiti. Islam dirujuk kepada Al-Quran dan Hadis, hukum hakamnya diambil berpandukan kepada illah, bukan kepada hikmah dan falsafah. Boleh faham? Istilah illah. Okay. Ini kalau faham pelik. Okay. Apa maksud dia? Begini, anda bagi contoh senang je. Islam bukan agama falsafah. Islam agama realiti. Contoh begini. Nama dengan benda mana wujud lebih awal? Nama dulu ke benda dulu? Benda dulu, confirm. Telur dengan ayam mana lebih dulu? Yang tu soalan falsafah tu, jangan fikir bawah masa ya. Benda dengan nama, mana lebih dulu? Benda, apa bukti dia? Macam mana? Berjumpa benda baru baru nama kan? Quran sebut apa? Dalil Quran yang menyatakan benda dulu baru nama. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Ta'ala jadikan alam ini, Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, kemudian Allah Ta'ala beritahu, wahai Adam, ini nama begian, ini nama begian, ini nama begian. Mana benda tu dah wujud lebih awal. Kemudian barulah Nabi Adam diajar, ini nama begian, nama begian, nama begian. Maknanya nama wujud selepas benda. Faham eh? Okay, sebab tu nama ni tak penting. Orang Melayu panggil lain, orang Arab panggil lain, orang putih panggil lain, orang Jepun panggil lain. Benda sama je. Botol contohnya. Semua negara ada, Malaysia ada, orang putih ada, Jepun ada, China ada, macam-macam ada. Tapi namanya tak sama. Tapi benda sama kan? Itu menunjukkan bahawa nama itu mari kemudian. Apa tujuan nama? Tujuan nama ni ialah untuk interaksi. Nak fahamkan orang. Itu bahasa Arab disebut takbir. Bahasa Melayu panggil apa? Ibarat tak ibarat. Ibarat. Apa kalau kita faham, kita mendalami apa literature apa perkataan tu. Ibarat, apa makna ibarat? Ibarat ni asal kata Arab. Daripada ibaratun. Atau dalam bahasa yang lain, pokok yang sama, abara, ain bara, antaranya takbir. Apa makna takbir? Takbir ni asalnya jambatan. Kalau ikut bahasa asal, jambatan. Kenapa percakapan kita dianggap sebagai jambatan? Sebab ialah apa yang ada dalam kepala kita ni, nak sampaikan benda ni masuk dalam kepala kawan kita, apa kita nak jambat, nak jadikan jambatan, nak sampaikan benda, nak angkut maklumat tu masuk dalam kepala kawan kita seorang lagi. Itu dipanggil jambatan. Takbir maknanya menyeberangi maklumat dari satu kepala kepada satu kepala yang lain. Macam mana caranya? Menggunakan nama-nama. Itu lebih manusia daripada makhluk yang lain. Itu hebat manusia. Itu sebab manusia jadi khalifah. Takbir. Nampak eh? Okey. Jadi, kalau orang tu tak faham, nama saja tak faham, akhirnya kita buat definisi. Nampak? Contohnya anda ambil, kita mengajar satu kelompok student bandar yang tak pernah pergi kampung, tak pernah tengok binatang. Student-student tak pernah kenal kambing, tak pernah tengok kambing. Kita dia. Jadi kita beritahu kepada anak murid kita, di sana ada sejenis binatang namanya kambing. Oh, anak murid kita kata, oh gitu cikgu, ada kambing. Betul ada kambing. Anak murid kita tak pernah kenal kambing. Kambing nama saja tak faham. Anak murid kita tanya lagi, cikgu kambing tu apa? Kita pun ajarlah anak murid, kambing ni ialah sejenis binatang yang makan rumput, kaki dia empat, ekor dia pendek. Kita punya definisi tu. Kita buat definisi tu daripada mana? Kita buat definisi tu daripada realiti kambing yang kita faham. Bukan definisi itu mari dulu, kambing mari kemudian. Kambing itu realiti dia tu ada dulu. Barulah kita beri nama. Orang tak faham lagi, kita buat definisi. Akhir murid kita belajar, oh gitu kambing, dia pun hafal. Kambing ialah sejenis binatang yang makan rumput, yang kaki empat, yang ekor pendek. Anak murid kita hafal. Akhirnya jadi subjek. Jawab periksa apa itu kambing, anak murid kita pun jawab. Kambing ialah seekor binatang yang ada kaki empat, lupa nak letak ekor pendek. Kita potong markah, tak betul ni. Nampak eh? Simple je nak bagi. Okay. Anak murid kita ni akhirnya jadi intelek. Mengaji tinggi. Lepas dia umur 22 tahun habis universiti, pergilah eksperimen dekat satu kampung. Pergi eksperimen dekat satu kampung, duduk dekat satu rumah, jiran rumah tu bela kambing.
ramai-ramai kambing jiran kepada rumah yang student yang intelek tadi duduk, adalah seekor kambing cacat ada kaki tiga. Ha, dia bergaduh dengan tuan kambing itu. Tuan kambing itu kata, ini kambing saya keempat. Tidak. Yang guru saya ajar dulu, kambing mesti kaki empat. Jadi ini bukan kambing sebab tak kena dengan definisi yang tuan guru saya ajar. Betul tuan kambing ke betul budak tadi? Nampak tak? Betul tuan kambing ke betul budak tu? Budak tu aja tinggi tu. Apa lagi? Periksa dapat 30A lagi. Sebab apa salah budak tu? Sebab dia gunakan definisi itu sebagai evidence nak membuktikan itu kambing. Sedangkan orang petani itu lebih kenal kambing nak banding dengan budak tu walaupun dia tak belajar definisi. Nampak? Jadi definisi ni tak boleh jadi evidence untuk tentukan satu benda. Sebab definisi ni ialah satu alat untuk fahamkan orang, tapi itu bukan realiti. Boleh nampak? Boleh faham tak? Jadi boleh ke tidak definisi itu nak jadi evidence, rujukan bahawa itu bukan kambing sebab kaki tiga? Hal definisi yang belajar kambing kaki empat. Apatah lagi tengok kambing moden, kambing moden tak makan rumput, kambing moden makan nasi. Itu boleh nampak tak isu dia? Sama juga dengan Islam. Islam ni realiti. Agama bukan agama falsafah. Dia agama realiti. Realiti Islam ialah Quran hadis. Nak buktikan itu Islam ke tidak, nas Quran, nas hadis. Bukan falsafah. Contoh kita ambil falsafah Islam. Islam menjaga kebersihan. Betul tak? Itu yang kita faham daripada Islam. Islam menjaga kebersihan. Tiba-tiba, kita nak tanya, orang tanya kita hukum sapu khuf. Khuf tahu khuf? Khuf tahu kan? Okay, khuf. Nak sapu atas ke nak sapu bawah? Kita tak tahu Quran hadis ni. Orang tanya kita, sepatutnya khuf ni sapu bawah ke sapu atas? Kalau kita refer kepada falsafah Islam yang menyatakan bahawa Islam menjaga kebersihan, of course kita akan jawab, mesti sapu bawah. Buat sapu atasnya kotor bawah. Mesti kita sapu, bersihkan tempat kotor kan? Itu barulah in line dengan falsafah Islam menjaga kebersihan. Kalau sapu atas, atas apa kotornya? Nampak tak? Akhirnya orang tadi bertegas, tak, bagi saya mesti sapu bawah sebab Islam menjaga kebersihan. Pening kepala kita. Sebab Islam dia tak refer pada falsafah tu. Islam dia refer kepada Quran, hadis, itu realiti Islam. Nabi kata, khuf sapu bahagian atas, tiga kali sunat. Sekali syarat sah. Okey. Tapi orang yang tak faham Quran hadis itu, dia refer kepada falsafah Islam menjaga kebersihan. Akhirnya berhujahkan kepada benda tu, akhirnya dia kata tak patut sapu atas, sepatutnya sapu bawah. Sebab tu Sayyidina Ali kata, Islam ni kalau ambil dengan akal, mana ambil dengan falsafah, nescaya sapu khuf bahagian bawah itu, tapak kaki, lebih utama daripada sapu bahagian atas kaki. Tapi oleh kerana Islam ni bukan agama falsafah, bukan agama akal, maka oleh kerana itu, khuf kena sapu bahagian atas. Itu contoh ibadat saya ambil. Sama juga dalam masalah ekonomi ke apa ke, kadang-kadang orang yang mengharuskan riba tu sebab nampak riba untung. Jadi Islam ni menggalakkan keuntungan. Islam ni menggalakkan maslahat. Jadi kalau hapuskan riba, susah kita. Jadi nak mengelakkan mafsadah, jadi riba tu tak sepatutnya dihapuskan. Dia refer kepada falsafah. Boleh nampak? Itu contohlah saya ambil. Dan kalau kita tengok, inilah yang banyak kesilapan pada hari ini. Islam tu tak cuba dia refer kepada nafs, tapi cuba dia refer kepada falsafah. Contoh saya ambil, pernah satu hari dulu banyak dibincangkan tentang apa itu negara Islam. Apa itu negara Islam? Akhirnya dibuka kitab-kitab dan rujuk kepada definisi-definisi yang dibuat oleh ulama. Definisi-definisi itu tak boleh jadi evidence kepada ini negara Islam ataupun tidak. Yang menjadi evidence bahawa ini sudah negara Islam yang sebagaimana yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak, dia kena refer kepada perintah Quran dan perintah hadis. Kalau negara tu dah tunduk kepada perintah Quran dan hadis, itu dia negara yang diajak oleh Nabi. Tapi kalau refer kepada definisi, kita akan jadi pening. Kenapa jadi pening? Sebab definisi ni dia, kalau dalam bahasa Arab ni dia panggil apa? Dia panggil ta'rif an-nisbi. Ta'rif nisbi.
Mana ta'rif ni dia bukan secara istiqra' dah, mana bukan apa, dia tak secara komplit. Contoh anda ambil, cuba entum cari definisi sunnah. Berapa entum akan jumpa? Definisi sunnah. Definisi sunnah ni dia relatif. Kalau entum buka kitab hadis, sunnah makna lain. Kalau entum buka kitab fiqah, sunnah makna lain. Kalau entum buka sunnah dalam istilah ilmu usul, lain. Jadi macam mana kita nak refer satu benda kepada definisi? Tak boleh. Definisi ni untuk faham, tapi tak boleh jadi evidence. Hari ini, dengan maaf saya sebut, ramai yang cuba menjadikan falsafah, definisi, ta'rif, nama sebagai evidence. Itu yang silap. Kenapa? Kerana antaranya ialah, ini masalah kita yang kedua, iaitu Islam dirujuk kepada pemikir tapi tidak dirujuk kepada pakar. Ringkasnya, oleh kerana masa tak izinkan, anda boleh sebutkan contohnya macam Islam, macam perubatan lah Hanabi. Kenapa dalam ilmu perubatan tak ada pakar? Tak ada pemikir perubatan? Ada tak dalam ilmu perubatan pemikir perubatan? Kenapa tak ada? Kerana perubatan itu ialah satu benda yang realiti. Ilmu realiti. Bukan ilmu falsafah. Sosialis, kapitalis lebih kepada falsafah. Tapi perubatan, ada ke tidak pemikir perubatan? Cuba itu bayang kalau ada pemikir perubatan, apa berlaku? Apa berlaku kalau ada pemikir perubatan? Gaduh dengan doktor pakar tak habis. Contoh anda ambil lah, kalau sebab dia pemikir ni, dia lebih begini, lebih pemikir ni dia tengok satu benda daripada logik dan berfikir daripada kita terluar kotak realiti itu sendiri. Contoh kalau kita ambil, dia tak reti ilmu anatomi, tak pernah ubati orang, tak pernah sakit, tapi dia fikir perubatan moden ni daripada perspektif logik dia. Akhir contohnya, dia tengok doktor ubat orang sakit migrain, doktor cucuk dekat punggung. Dia kata tak boleh ni, tak masuk akal. Cucuk kat kepala, sakit kepala mesti cucuk kepala. Kalau pemikir perubatan ada, dia akan buat conclusion macam tu. Doktor pakar kata tak boleh. Dia pun buat mari teori. Dia buat mari kata apa? Realiti ilmu anatomi dan seumpamanya, cucuk saraf dan seumpamanya, cepat naik ke kepala. Kalau cucuk kat kepala nanti kena otak mati orang. Doktor, kalau bagi alasan, seribu realiti, evidence yang berkait dengan perubatan, tapi dia jahili oleh pemikir perubatan, apa berlaku? Sampai dah tak akan jumpa. Lagi masalah, kalau audience yang dengar debat pemikir perubatan dengan pakar perubatan ni, audience tu pun tak erti perubatan juga. Mesti dia kata, apa doktor ni tak masuk akal. Lagi pula contohnya, pemikir perubatan kata, saya menggunakan hujah kias. Kalau gatal dekat kaki, mesti lomol, apa? Mesti sapu ubat dekat kaki. Tak ada orang gatal dekat kaki pergi sapu ubat dekat kepala. Sama juga dia kata kiasnya ialah sakit kepala mesti cucuk dekat kepala. Pening kepala macam tu. Nampak tak? Tapi alhamdulillah dalam ilmu perubatan, tak ada ruang, tak diberikan ruang untuk pemikir perubatan involve dalam ilmu perubatan. Sebab kita tahu kalau pemikir perubatan masuk dalam ilmu perubatan, rosak perubatan. Nampak? Tapi berbeza dengan Islam. Islam ni agama realiti, dia bukan agama falsafah. Tapi malangnya, dalam Islam ini, ditonjol-tonjolkan, dinaik-naikkan, difamous-famouskan mereka-mereka yang dikeluar sebagai pemikir perubatan. Pemikir Islam. Ini masalah. Khusus dalam Malaysia macam Farish Noor contohnya. Kalau di Mesir ni macam-macam. Negara Arab lagi ramai. Mereka yang dikeluar sebagai Al-Mufakir Al-Islami. Yang tak tahu Quran, tak tahu hadis, tak tahu hukum. Tapi bercakap Islam dari perspektif luar daripada kotak Nas dan Quran dan Hadis. Contoh saya ambil, hari ini antaranya Jamal Al-Banna. Biasa dengar? Jamal Al-Banna ni adik kepada Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Abang ke utara, adik ke selatan. Abang pejuang Islam, adik ni pemutabligh Islam. Hari itu saya tengok dia dah tua, dah 80 lebih dah saya ingat. Kalau pemikir perubatan, kalau pemikir macam ni masuk jadi digelar sebagai pemikir perubatan, orang kata orang gila, minta maaf saya sebenarnya. Tapi orang macam ni digilapkan oleh akhbar, digilapkan oleh televisyen, dipanggil sebagai mufakir, dipanggil sebagai intelek. Antaranya anda tengok dia debat dengan seorang profesor dari Universiti Al-Azhar tentang adakah rambut aurat ke tidak. Jadi orang yang
yang faham Quran hadis ni menggunakan hujah Quran, hujah hadis, menggunakan kita kata prosedur istinbat hukum, menyatakan bahawa rambut tu tak ada khilaf. Ijma' menyatakan itu adalah aurat. Tapi Jamal Al-Banna ni guna hujah Quran hadis juga. Dia kata innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu indah dan Allah sukakan kepada keindahan. Rambut adalah merupakan mahkota keindahan perempuan. Itu nikmat. Kalau kita tutup dia, kita kufur nikmat. Sedap juga hujah dia. Kalau itu belajar syariat, orang macam minta masak sebuah, orang boleh kita beranggap orang gila ni. Tapi oleh kerana televisyen angkat dia, barat panggil dia bagi talk dekat Universiti Oxford dan seumpamanya, jadi orang anggap dia sebagai akademik, dia anggap sebagai intelektual, tapi bercakap tentang Islam bukan daripada prosedur dan juga perspektif kita kata ilmu Islam, tapi diambil daripada satu sudut yang dinamakan sebagai pemikir Islam. Ini yang besar. Jadi orang yang baru nak balik dari Islam ni, bila nak cari apa hukum Islam, bahasa Arab tak boleh. Bila bahasa Arab tak boleh, ulama-ulama tak ramah. Ulama-ulama tak ramah, ulama pula banyak kerja. Kerja tu lagi, kerja ni lagi, menyebabkan ulama tak ramah yang mampu nak menulis dan seumpamanya. Sebab ramah, minta maaf nak sebut hari ni, ramah untuk guru agama adalah internet. Sorry to say lah. Ini yang menjadikan bahawa search internet, kita tak ada asas. Tengok, oh ini ditulis oleh Profesor Jamgian, pemikir Islam, ataupun pakar pengkaji Islam. Kita pun kata, ini orang yang hebat ni. Kita pun ambil dia punya pendapat. Ini yang akhirnya menjadikan lari fahaman Islam daripada Islam yang sebenar. Sebab itulah Barat, dengan maaf saya sebut, dia cuba untuk nak menaikkan orang seperti itu. Kadang-kadang mereka bagi gaji yang besar, tak perlu buat kerja lain, tumpu benda tu je. Tapi ulama-ulama sebenar Islam banyak dengan kerja-kerja masyarakat, kerja dakwah dan rintangan, yang menyebabkan tak ramai yang boleh involve dalam, direct dalam, kita kata berhadapan dengan serangan-serangan pemikiran yang seperti ini. Contoh kalau kita tengok, tak ada ramai ulama yang boleh ada peluang untuk bercakap dalam televisyen, dalam surat khabar. Tapi golongan-golongan seperti itu banyak ditonjolkan dalam surat khabar, TV, televisyen, dijemput bagi talk dan seumpamanya. Ini yang akhirnya menjadikan orang yang nak kepada Islam akhirnya bertemu guru yang seperti ini. Ini antara masalah yang berlaku pada pada hari ini. Jadi ada ingat masa pun tak izinkan. Dan okay. Sebenarnya ada 2-3 poin lagi yang, tak apalah, insyaAllah kita cuba camuk untuk next slot. Jadi conclusion daripada yang kedua dah sebutkan tadi, macam mana sebutkan Al-Quran semalam, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Dan ada di kalangan manusia yang bermujadalah, maknanya yang lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya sebab dia tak ada ilmu. Yang kedua sebab dia tak ada petunjuk. Ada ilmu tapi tak ada petunjuk. Yang ketiga ada ilmu, ada petunjuk. Tapi ilmu dan petunjuk dia, okey, cuma mungkin anda silap faham waktu, kita habis pukul 11, jadi lepas ni kita berehat sekejap. Okey, cuma ringkasnya, apa yang anda ceritakan tadi, yang elemen yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai manusia itu boleh tersasar daripada hakikat Islam yang sebenar, ialah wala kitabim munir, tidak ada pemandu yang betul, tidak ada guru yang betul. Ini kategori yang anda sebutkan, kategori yang kita bincangkan dalam bulat yang kedua ni, iaitu manusia itu tersasar daripada Islam bukan kerana jahat dia, begitu, bukan kerana tak nak Islam dia, tapi kerana silap pemandu yang pandu dia. Ini disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi walau macam mana pun, orang yang seperti ini susah nak kata, oh, dia ni berdosa. Mudah-mudahan dia tidak berdosa, tapi realitinya ialah memerlukan kepada mujahadah, memerlukan kepada jihad untuk lebih nak meluaskan hakikat Islam yang sebenar.
Jadi saya ingat kita break dulu sekarang dalam sekitar 5 hingga 6 minit untuk kita freshkan diri kita. Jadi kita sama-sama untuk tangguhkan sekejap dengan kafar tu majlis dan surah Al-Asr. Subhanallah. Wallahu a'lam.